Kita tengok dia punya SSM, daftar bulan 1, sekarang dah bulan 7. Ke saya salah, bulan 7 hari je. Oh, buka, ini jual apa? Takkan jual Maggi je. Kita kena makan. Air soya. Ha, jual soya je, 4 kotak je saya dapat. Itulah sebuah video memaparkan anggota penguat kuasa Kementerian Perdagangan dalam negeri menjalankan pemeriksaan ke atas sebuah kedai yang dipercayai kedai judi online. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, pihak KPDNKK pada awalnya mahu memeriksa tanda harga di kedai tersebut, namun sebaik sahaja diperiksa, keadaan di dalam kedai tersebut sangatlah mencurigakan. Rata-rata netizen menganggap kedai makan tersebut hanyalah wayang untuk mengaburi mata pihak berkuasa, di mana kedai tersebut sebenarnya menjalankan kegiatan judi atas talian. Hello, selamat pagi. Daripada KPDN, Kementerian Perdagangan. Yo, apa jaga kedai sini? Ada bos lagi? Tak ada? Tak ada. Tak ada? Eh, masuk dulu. Saya mahu check-in sikit. Jual apa? Jual air je. Oh, buka. You jual apa? Takkan jual Maggi je. Kita kena makan, betul? Apa kau masak? Masak Maggi je. Oh, lain macam ke dah ni? Siapa bos dia, you call. Tanya lesen. Apa? Saya tengok you punya SSM. Daftar bulan 1, sekarang dah bulan 7. Ke saya salah bulan 7? You faham kan saya cakap ni kan? Jangan buat bela-bela je ni, tak boleh. Tak sampai lagi saya cakap. So, sekarang you jual apa kat sini? Mana jual air, air panas dengan air sejuk? Sama itu. Air soya. Jual soya je, 4 kotak je saya rempak. Bos tolong cekat sikit. Nama saya Azham, saya daripada KPDM Melaka. Ini saya datang checking kedai you. Saya cek berkenaan you punya tanda harga lah sebab you kedai makan. Apa kaitan you dengan owner kedai? Saya owner, dia sewa. Oh, you owner kedai. Saya tak nak cakap dengan you sebab you owner bangunan saja. You tak terlibat dengan perniagaan ni. Dia salah faham lah ni. Okey, baik-baik. Saya nak cakap dengan owner kedai, bukan owner bangunan. Faham tak faham? Okey, sekarang ni telefon ini owner kedai. Bukan owner bangunan ni, saya nak ni nama ni. Kalau you pusing sana, pusing sini, saya makin pening, saya makin lagi marah tau. Jangan telefon owner bangunan tak tahu apa. Telefon kawan you. Assalamualaikum. Ya bang, abang owner ke? Ni abang ni apa? Suami kepada tu bukan? Suami kepada owner lah. Dapat pun jumpa you. Dah 3-4 orang dia kuat sini. Memandangkan abang ni kedai yang berniaga, kedai makan, buat mana pun dia boleh masuk. Dia kata jual apa? Maggi dengan air apa semua ni kan? Tapi dia tak buka. Ha? Tak buka. Tak buka macam mana pula? Dia boleh ubat lagi. Air tak boleh macam tu bang. Kita datang kedai buka, dia kata dia berniaga, dia jual air ni. Takkan abang buat air tak jual? Tak, apa tengok dah lama kita berniaga dah. Apa tengok orang belakang? Mungkin dah basuh lah apa je dah. Macam mana pekerja cakap berniaga, abang cakap tak berniaga? Dah berniaga bila bang? Saya buka ambil gambar aje bang. Untuk buat lesen. So setakat ni kalau dia buka macam ni untuk apa je bang? Tak ada kamera apa semua? Dia buka macam ni untuk apa je bang? Tak ada kamera apa semua? Bang, dah buat adik buat wang ni bang. Saya datang sini bila saya tengok kedai beroperasi, saya tanya dia berniaga-berniaga ke tidak, dia cakap berniaga. Dan saya tanya menu pun, dia cakap dia tunjuk menu yang ada kat depan ni lah. Lepas ni jangan buka dua-dua macam ni. Dia akan datang syak wasangka lain. Kita lah kuasa datang untuk buat check-in, kita tengok abang berniaga lah. Cuma kita ada budi bicara lagi. So hari ni kita pakai budi bicara lagi mengatakan, okeylah abang kata abang tak berniaga, kita tengok barang kat belakang pun tak ada. Saya terima abang punya tu. Okey, terima kasih. Jangan letak lagi yang orang tak faham bahasa Melayu kat sini. Masalah. Susun meja ni jangan bagi nampak macam buat operasi. Itu saja.